takut sih, jangan takut sih sebetulnya. Maksudnya yang lebih menakutkan adalah kalau kita apa namanya, nggak punya proteksi gitu. Justru vaksinasi ini salah satu proteksi kita untuk berkehidupan sehari-hari di masa pandemi ini gitu. Jadi apa namanya, menimbulkan rasa tenang sih kalau kita habis divaksinasi, walaupun tidak 100% ya, walaupun prokes tetap kita jalanin, tapi ada sedikit ketenangan di hati kita kalau kita habis vaksin. Jadi lakukan vaksinasi.